إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين على الله توكلنا ربنا Tak jelas. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا ممن صام وقام رمضان إيمانا واحتسابا وَجَعَلْنَا مِمَّنْ اَعْتَكَفَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانِ إِمَانًا وَاحْتِسَابًا وَجَعَلْنَا مِمَّنْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَجَعَلْنَا مِمَّنْ عُتِقَ رَقَبَتُهُ مِنَ النَّارِ. اللهم اجعلنا ممن عتق رقبته من النار. اللهم اجعلنا ممن عتق رقبته من النار. اللهم ارزقنا فضل ليلة القدر ووفقنا لخير رمضان كله ولا تحرمنا منه. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا ومنهاج حياتنا. اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المخلصين المهتدين واجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين السابقين في جنات النعيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا. اللهم علمنا القرآن وعلمنا البيان وعلمنا التأويل وفقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukr. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukr. Samalah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini hari 9 Ramadan kita dapat bersama di pagi ini. Masya-Allah, Allah taala panjangkan lagi umur kita bersama-sama kita dengan Ramadan sampai 9 hari dah hari ini. Dan kita harap sepanjang 9 hari, hari ini yang hari 9 ni, nah, nak masuk 10 hari pertama dah. Nah,
10 hari pertama Ramadan, Nabi kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda katanya, Allah akan beri rahmat kepada kita. Mudah-mudahan kitalah, itulah kita harapnya daripada Allah Tuhan kita. 10 hari ni, esok 10 hari. Nah, 10 hari. Ni apa panggil ya 3 10. 3 kali 10 dalam Ramadan ni. Nah, 10 hari pertama Allah Taala akan beri kepada orang berpuasa di bulan Ramadan ini rahmatnya. 10 hari yang kedua sampai 20 hari itu, nah kita puasa sampai 20 hari, Allah akan beri keampunan kepada orang-orang yang beribadat di bulan Ramadan ini. Dan sampai habis Ramadan, nah bila habis 10 hari yang ketiga, Allah akan merdekakan orang yang beribadat di bulan Ramadan ini, nah daripada api neraka, insya-Allah, insya-Allah, insya-Allah. Nah, semoga Allah jadikan kita daripada orang yang dapat rahmat Tuhan, daripada orang yang dapat keampunan Allah, dan seterusnya besar sekali kita harap Allah, semoga Allah jadikan kita daripada orang yang dibebas daripada api neraka Allah. Nah, amin ya rabbal alamin. Masya-Allah. Nah, ada juga. Nah, itulah kebenaran. Itu adalah al-haq. Kan Nabi sendiri royak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam royak. Nah, boleh tak letak kita dah. Kalau Tuhan cerak. Nah, kalau tak ceraknya tak kita. Nah, kalau kita buat, nah, buat dengan buat segala ibadat ada amalan dalam Islam kita lah. Dari Tuhan terima dua. Nah, dua cara besar-besar itu satunya betulkan niat kita. Nah, niat kita kena ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Niat di hati tu. Nah, buat apa saja kita buat hari ni tak ada tujuan lain semata-mata kerana turut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, turut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah sama ada puasa, sama ada qiam, sama ada apa saja pada iktikaf, tak siapa lagi musim dia tu. Nah, sedekah, baca Quran, apa saja sekecil-kecil amalan, siapa sebesar-besar perkara amalan ialah tidak buat kerana orang lain, tidak kerana tujuan lain, tetapi hanya semata pada kerana Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. La haula wala quwwata illa billah. Nah, mudah wasana. Nah, bunyi mudah. Dia mudahkan niat tu. Ya niat tu mudah dah kau niat tu. Tapi yang mari punah lek belakang. Nah, dah. Yang punah lek belakang niat ikhlas kita ni dah. Tapi niat ni kena beki sokmo dah, kena basuh sokmo, kena pisah cuci sokmo. Nah. Walaupun dia mari lepas dak teri mari. Nah, sebagai tenyapa, nah. Mari tak kuih kui pula. Nah, kena kuih pula nah. Kuih. Takutnya mari tu tak khabar juga. Nah, jasa kelah bagi. Bagi. Apa pun. Apa? Nah. Bagi-bagi suatu doa, nah doa hak Ramadan. Nah. Boleh dah boleh lepas dah tu. Nah. Ani wish away tu. Ha. Tu bagi tu dah. Nah. Alhamdulillah kita raya sikit bah nah. Ada dah, ada dah, ada dah. Kalau siapa ada dah tu telur dekat lain pula. Nah. Ha, hak ni tak ada makna. Dulu tak ada makna. Hak ni ada makna sikit, ada sign tolong minta dia buat sendiri tu. Dah hati umi buat sendiri tak ada. Dah tak jadi buat. Patu buat dia tanya-tanya duduk-duduk, duduk tulis kat buat dia sendiri tu. Nah, boleh baca sikit-sikit tu. Nah. Patu mari minta tolong buat dia type kasan, tulis kali dengan makna hak ni dah. Nah. Tak apalah boleh nampak, tak apa dah boleh reti bahaya makna dia sikit-sikit. Nah, alhamdulillah, alhamdulillah. Siapa ada dah tu, tolong ikut orang lain katik tak apa. Nah. Ambil doa ni tepat pak makan nasi ke sahur ke buka puasa lalu dah. Nah. Boleh baca masa tu lalu dah. Nah. Alhamdulillah ibu sana kita kecik niat, nah, ikhlas niat. Segala amalan dalam Islam kita ialah kena buat tadasan niat dulu. Nah, niat kena dah tidak buat segala amalan kita kecuali buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Buat kerana Allah itu panggil ikhlas. Nah, ikhlas bersih. Nah, bersih. Tapi lah walaupun kita niat dah nak jadi bersih, nak buat kerana Allah dah. Dia mari cemar kat belakang ni pula. Nah. Lepas tu minat apa atas ini? Niat kita ni kena duk jaga semua. Dah kena duk jaga daripada dipunuh oleh nah, dicemar oleh wasawis syaitan, boleh waswas syaitan ke apa tu. Nah, mari pula. Nah, minna apa sepengah kita nyapu rumah kita dah. Nah, depan tangga kita kan, dah. Pakai dah kayu banyak, kita pun sapu.
Duk style, mari pula. Nah. Mari pula. Pak cuci hat ni. Nah. Nah. Tu siapa pula? Nah, siapa pula? Ya kena duk main lagu tu. Nah, mari badu dah kita. Nah. Ya angin, angin bawa bawa siapa tu mari. Nah. Was-was, mari wu mari. Nah. Waktu kalau kita tak ada situ, nah. Waktu tak rahmat kita kak. Nyo mari angin sat ni kak. Cemar, cemar kak mengikut dia. Ada adanya ada cara dia kak. Kau duk cemar, kau duk tambung, kau duk tambung, kau duk tambung. Dah depan tangguh putih sat ni, kau comel sat ni. Nah, jadi jadi kas hapoh belicing. Nah, subhanallah hati kita pula gitu. Nah, nur basuh sok membasuh sok mo. Dan Allah sok mo. La ilaha illallah salah satunya la ilaha illallah kita ucap la ilaha illallah tu tajdid apa panggil nak barukan iman, nak gilakkan iman kita. Nah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Astaghfirullah, astaghfirullah gapo. La ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Nah, niat pada sapuh-sapuh dah. Nah. Betulkan niat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah dah. Tu segala amalan kita. Sama ada puasa sendiri, khususnya siam sendiri, amalan kita sendiri buat. Nah, amalan siam, Nabi tekan benar nak. Nah, amalan siam, puasa sendiri ni, nah, dan qiyam. Qiyam pula gitu je. Tiga amalan Nabi buat kata, tiga amalan bila puasa ni, siam, qiyam, i'tikaf ni. Nabi buat kata itu belaka. Siapa puasa tengah hari, puasa kerana Allah pada imanan wahtisaban. Nah, siapa qiyam man qama Ramadan imanan wahtisaban. Man takafa fil ashr awakhir min Ramadan imanan wahtisaban. Imanan wahtisaban laka. Nah. Barulah Tuhan nak wi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tuhan nak ampun dosa dia kalpa-lepas dah. Nah, kena buat ni dulu. Baru boleh ni. Nah, buat ana buat ni dulu. Puasa dengan kalau puasa saja tak ada imanan wahtisaban, tak ada dengan iman, tak ada dengan nak pahala ikhlas dengan kerana Allah. Dah. Wa' dah. Siam dah. Tapi tak ada wa'ah ni. Kau ni pun tak boleh. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih ni. Diampun dosa lepas-lepas dah tak boleh ni. Dah tak boleh. Boleh boleh apa? Boleh puasa saja. Boleh puasa saja. Nah. Siam kena imanan wahtisaban baru boleh alasan ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Nah. Lepas tu pula cara dia. Cara dia. Nah. Amalan ibadat kita ni lepas ada niat dah, cara pun kena betul juga. Nah, betul cara, cara serupa siapa? Cara serupa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala perkara juga. Bukan puasa, bukan sembahyang, bukan dua tiga perkara ni dah. Semua perkara amalan lain-lain kita kena niat ikhlas, lepas tu kena betul cara seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suk dimasuk jambal, suk masuk jambal. Nabi hijrah juga. Kita rasa royak sok modah tu dah. Kalau kita ngaji dah dengan sok modah ni ni. Cuma kita bagi-bagi kat orang lain katik. Mudah-mudahan lepas dah ni, banyak lagu tak saya tahu tu, tak saya tahu lagu tu. Dah maksudnya ambil betul Nabi juga. Dah. Ya bila turut Nabi ni, dia jadi ibadah lah. Dah. Tidur ke makan ke gapo jadi bila turut niat ikhlas dan turut serupa dengan Rasulullah aja jadi ibadah dah. Dah jadi ibadah dah. Nah, tapi bila tak serupa Rasulullah buat juga nah maka boleh menggelainlah jadi menggelain jadi sia-sia ke apa nah auzubillah min zat alif hal dah Allahu akbar subhanallah subhanallah maka ibu Tuhanlah tolong kita supaya dapat supaya ikhlaskan niat kita semua hatilah kita minta lah doa ni kita bagi saat ni nah minta dengan Tuhan ya Allah jadilah puasa kami dan qiyam mulai kami dan i'tikaf kami imanan wahtisaba minta tolong Tuhan nah Tuhan dia Tuhan kita semoga Tuhan tolonglah kita jadi boleh pucomel ikhlas niat kita saat ni nah tolonglah buat yang kami puasa dan berqiyamul lail dapat i'tikaf di 10 akhir Ramadan dengan iman dan harap pahalamu ya Allah nah la haula la quwata illa billah alhamdulillah kalau gitu nah kita mari jumpa hari ini seperti biasa untuk mari tadarus ayat-ayat Quran kitabullah sekadar-kadar kita nah maka hari ini alhamdulillah kita syukur pada Allah Subhanahu taala ramai dah faham nampaknya sehari dua ni saat ni pun nak mari tahkata ni pun ada saudara-saudara kita ko lobai gapo doa ayat kata ramai dah suka masuk dalam majlis tadarus Quran ni nah mula-mula buat dah dalam Ramadan ni pakak masuk dah tak reti pun masuk juga. Nah, dulu tak reti tak segi pada darah halaqah Quran. Nah,
Sebenarnya dia tahu kata pergi dengar pun boleh pahala juga. Nah, pergi dengar pun boleh pahala juga. Hari ni bertahu kata boleh pahala, kan naklah muka pak nak belaka pahala ni. Nah, muka sat masa tu lah Tuhan bagi kita 4 je tu ya. Orang tak ngaji pun 4 je tu juga. Nah. Orang tak reti pun 4 je ni juga. Orang kafir pun 4 je ni juga. Orang munafik pun 4 je ni juga. Orang mukmin pun 4 je ni juga. Badudah. Nah, badudah. Dah. Siapa pandai guna, labalah dia. Siapa tak pandai guna, rugilah dia. Nah, wal 'asr innal insana lafi khusr. Nah. Tu kata demi masa manusia adalah rugi belaka. Kecuali yang tak rugi empat orang ni. Satu orang beriman, allazi illal alladziina amanu. Kecuali yang tak rugi orang beriman. Orang ada iman. Nah, orang kafir tak masuk dalam ni. Orang munafik tak masuk. Eh, mana tahu kafir dengan munafik masuklah puak. Maksudnya rugi. Nah, dah. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa 'amilus shalihaat. Yang keduanya orang buat amal soleh. Nah, orang dapat buat amal soleh. Nah. Ila buat amal soleh. Iaitu amal soleh amal apa saja hak Tuhan suruh, hak Nabi buat tunjuk contoh. Tu amal soleh lah kata. Nah. Yang ketiga, orang yang dapat watawasau bil haq, orang yang dapat bekerja dengan watawasau, berwasiat selalu berwasiat benda-benda al-haq. Nah, nasihat benda al-haq, wasiat benda al-haq, kecek benda al-haq. Nah, benar-benar kecek benar-benar. Nah, yang keempatnya akhir ialah orang yang sabar dalam nak buat benda-benda ni. Nah, berwasiat dah, pakai wasiat dah, nak buatlah pula. Nah, watawasau bis sabr. Nah, nak terima benda-benda al-haq ni kena waliknya payah sikit al-haq ni. Nah. Ya kena buat dengan sabar belaka. Kalau tak sabar, tak kacau. Nah. Tak teguh hati situ, ya payah nak buat al-haq. Tak serupa dengan buat benda lain. Nah, benda sungguh ni tak serupa dengan benda tak sungguh. Nah. Kalau benda tak sungguh tengah-tengah jalan pun boleh buat. Nah. Tapi kalau benda sungguh ni buat dengan hati, buat dengan niat. Nah, buat dengan usaha baru boleh buat. Nah, kadang nak buat dah tu pun ujian banyak gitu gini gitu gini. Nah, dah. Tapi ujian mula-mula sekali, dia tak lebih dah ujian diri sendiri, ibu. Nah, kita kata nampak atau dia tu dia ni dia tu. Nah, sebenarnya ujian berat sekali kita. Kita dulu. Dan kita tak usah apa main royak pun tak usah. Nah. Dia tua tak usah sendiri. Nah. Tapi dah tuan nak, alhamdulillah. Nah, marilah Fir'aun mana pun tak apa dah. Fir'aun pun tak apa lagi. Lelawa, tengok Asiah dah. Asiah. Tak apa Fir'aun dia. Nah, pas kita tak ada Fir'aun pun nak lawa kita sekat kita buat Islam ini. Nah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, Islam, kita beruntung nak Islam. Ada dengan kita dah, modal besar dengan kita. Cuma hari ini, lumutam. Nah, turun, pada mula buat nah nak tak sih kerja Islam duduk depan kita, Quran duduk dengan kita dah, Nabi duduk dengan kita dah, nah Allah duduk dengan kita dah, Islam duduk dengan kita dah, Nabi duduk dengan kita dah, Quran duduk dengan kita dah, akhirat cerak dah. Tapi kok mana tak cerak lagi Islam, orang Islam tak sih buat lagi kerja Islam, duduk dia lagi, duduk tidur lagi, jenera lagi ni, duduk mana orang Islam. Nah, bangunlah kita. Nah, ruginya kita. Nah, rugi. Nah. Hatulah orang Islam bila orang kafir masuk Islam 2-3 hari tinggal demo berat kita. Nah. Kita orang Islam lama dah. Nah. Sebab kita tak usik. Hari ni ingat dah Tuhan dah berhati dah kita. Tuhan dah berhati kita hari ni. Tuhan tak kalau Tuhan ada ayat semua dalam surah Quran, dalam satu surah, surah Muhammad, akhir surah Muhammad tu kata, wa in tatawallau nastabdil qauman ghairakum. Kalau mu tak se agama Allah hari ni, kami nak ganti umat lain pula, orang lain pula. Nah, kalau mu tak se agama Allah tu hatau kita hari ni. Wa in tatawallau nastabdil qauman ghairakum. Oh, takut ayat ni. Nah. Dia tu ambil orang ambil Islam kita lain sudah dah kita. Nah, Islam dak mari buru-buru ni kita tak ada herak. Tu ambil tak lain pula. Nah. Kerongkan ni kerongkan Allah Islam ni. Mari pilih negeri kita, tempat kita. Nah. Kalau mutasir tu kata nastabdil qauman ghairakum. Kalau kami nak ganti kaum yang lain daripada kamu pula. Nah, patu puak lain tu
fala yakunu amsalakum. Maka itu tidak jadi seperti kamu dah. Nah, yang ni main-main, nah tak sungguh dengan agama Allah kita ini. Nah, tu akan ambil kati tangan panggil. Nah, kati tangan. Super ngar panggil gapo? Kita panggil pramun tu deh, pramun. Kita tak usik. Nah, tak usik. Nama lu kok lain? Ya pada deh, pada deh. Nah, kita nak dak Tuhan bagi Islam lain ini nak dak? Sudah tentu tak usik. Tolong goyak hati orang lain dah. Kau tak sungguh lagi tu, goyak atas tu dah. Tuhan nak kita lain pula. Nah. Hari ni Tuhan pilih kau caw kau mana pun. Nah. Nah. Dah caw kau mana pun. Nah. Alhamdulillah. Nah. Ya Allah. Nah. Tetaplah kami dak agamamu, ya Allah. Tetaplah kami dak agamamu, ya Allah. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Wahai Tuhan yang mengubah segala hati. Tetaplah hati kami, kejaklah hati kami atas agamamu dan taat padamu, ya Allah. Ya Allah. Nah, alhamdulillah. Maka hari ini kita duduk sini dah. Nah, kita sungguh dah bulan puasa gini, berbagi bulan puasa ni. Nah. Sungguh dengan awak alaqah Quran dah. Nah. Sungguh Quran ni apa ngecut rentun kita nak reti agama. Nah. Alaqah Quran ni tempat mula-mula kita nak reti agama. Nah. Ha, masuk ayat kita nak ngaji ni pula lebih mudah ayat dalam surah Ahzab lagi. Surah Azab lagi kita ni. Nah. Hari ni kita baca ayat 20-36 dah. 36 siapa? Masya Allah. Kita baca siapa? 37 dulu. Nah. 37-38 lah. Nah, kita baca pasal itu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الحمد لله. Alhamdulillah, Allahumma barik lana wa wafiqna wa wahdina bihadil ayat. Ya Allah, berkatlah bagi kami serta taufik dah pada kami dengan ayat yang bacaan kami dengar ini, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, itulah sambungan ayat lepas pada ayat kita ngaji baru ni, ayat 35. Nah. Sana kita ulas sikit, anda dah. Kata kita ngaji ayat 35 tu sifat-sifat ahli syurga. Dua minggu kita nak ngaji itu saja. Nah, sifat ahli syurga, amalan ahli syurga,
sama ada orang lelaki atau orang perempuan yang orang perempuan, siapa-siapa ada sifat ni, maka dia berhak masuk syurga Tuhan, yang kerana Tuhan dia royak benar sungguh dah. Nah, satunya gapo? Islam. Nah, Islam. Mula-mula sekali kena ada Islam. Nah, yang keduanya ada iman. Nah, mukminin wal mukminat. Yang ketiga ada taat. Qanitin wal qanitat. Nah, rajin taat kepada Allah. Nah, rajin taat kepada Allah, ikut Tuhan suruh, rajin buat, rajin buat ibadat panggil. Nah, qanitin mata rajin buat ibadat. Nah, yang keempat benar cakapan. Sadiqin was-sadiqat. Benar cakapan. Nah, kecek benar, kecek sungguh, tak pelawak, tak bohong. Nah. Yang kelima, sabar. Orang lelaki yang sabar dan orang perempuan yang sabar. Was-sabirina was-sabirat. Nah, sempat sabar. Sabar dalam buat perintah Allah, sabar dalam terima ujian Allah. Tu sabarlah ke tu dah, sabar. Nak kata Allah pun kena sobat. Nah, sama ada nak buat hak Tuhan suruh atau nak tinggal hak Tuhan larang. Kalau tak ada sobat, nak buat tak boleh lah kata. Ni, bila puasa ni, sobat ni. Nah, biasa duk kecep. Ada sehari-hari tu, Allah, hal dia tu, hal dia ni, got tu, got ni. Nah, tak si buat, tak si kecep tu kena sobat banyak. Nah, tak si tengok kena sobat, tak si dengar pun kena sobat. Nak tak tahu, nak tak tahu, nak paling kot lain tu. Nah, kalau tak sobat situ, nah. Ada nak buat juga. Tapi inilah sifat ahli syurga. Siapa boleh sabar, syurgalah dia Tuhan nak balas. Nah, masya-Allah Tuhan. Nah. Yang kena khusyuk. Khusyi'ina wal khusyi'at. Nah, khusyuk ada sifat khusyuk. Khusyuk nata merendah diri kepada Allah, rendah diri kepada Allah, takut pada Allah. Nah. Yang ke-7 sedekah. Nah, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Ada sifat suka sedekah. Nah, suka sedekah. Infak pada jalan Allah. Nah, suka sedekah pada jalan Allah. Sedekah Tuhan suruh, tak ada? Pada jalan Allah. Yang ke apa? 7, 8 sifat sabar. Apa? Amalan pada puasa, amalan puasa. Nah, amalan puasa sama ada lelaki atau perempuan, siapa yang berpuasa, puasa sini Nabi atau puasa dua perkara ya. Nah, itu puasa wajib dengan puasa. Siapa puasa wajib bulan Ramadan sebulan, kemudian kita tambah dengan tiap-tiap bulan 3 hari, dah dia akan masuk dalam gulungan ayat ni. Wasaimin wa saimat. Ya misit kau naik ayat ni. Insya-Allah kita lepas dah ni dah puasa sunat tu sebulan sekali tu ada 3 hari sebulan. Nah, nak pergi masuk ayat ni atik kita. Nah, 3 hari sebulan. Nah, puasa bulan Ramadan ni dah, lepas tu buat tiap-tiap bulan tu ada pula puasa 3 hari sebulan. Nah. Boleh masuklah ayat ni insya-Allah. Nah, orang yang berpuasa mesti kau sawan Allah. Nah, ada hak masuk syurga Tuhan. Nah. Yang ke-9 orang yang jaga aurat kemaluan dia. Wal hafizina furujahum wal hafizat. Lelaki dan perempuan yang jaga aurat kemaluan mereka, kehormatan mereka. Nah, tidak zina, tidak lewat, tidak gay. Lewat ni mata main gay, main jatah sama jatah. Nah. Apalagi selagi kalau zina tina sama jatah. Nah, yang haram tina dengan jatah yang haram. Nah. Kalau gay ni alat kelamin juga, dia guna alat kelamin juga. Cuma dia panggil jatah sama jatah. Nah, kalau sahak atau lesbian. Lesbian atau perempuan sama perempuan. Nah, maka kita orang ahli syurga ni dalam ayat ni dia jagalah belaka. Tidak terlibat dengan benda 3 perkara sat ni. Nah. Tidak zina, tidak gay, tidak lesbian. Nah, yang hari ini penuh penah di dunia ini. Nah, tapi orang ahli syurga tak terlibat dengan benda ni. Nah, la ilaha illallah. Yang ke akhir sekali sifat ahli syurga, amalan ahli syurga ialah orang lelaki dan orang perempuan yang banyak berzikir pada Allah. Wa dzakirinallaha katsiran wadzakirat. Lelaki dan perempuan yang banyak berzikir pada Allah, banyak. Nah, banyak sini kita tak pandai nak buat ni. Nah, banyak buat kan dia banyak berzikir pada Allah Subhanahu taala. Nah, ada selagi baru ni kita ngaji dah hadis ni, kita ulas sikit sini dah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana perangai Rasulullah berzikir pada Allah?
Maka Aisyah radhiyallahu anha wa kata Siti Aisyah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang selalu duduk dengan Rasulullah ni ke dekat dengan Rasulullah. Dia tahu kata Rasulullah zikir ke mana? Ha, zikir ketika semalam tak duduk, tak beralih, tak kerja, tak makan ke? Nah. Dak Rasulullah bukan zikir lagu tu. Nah. Iaitu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyani. Nah, iaitu Rasulullah zikir pada Allah Taala setiap keadaannya. Setiap keadaannya. Nabi diri, Nabi duduk, Nabi tidur, Nabi makan, Nabi pakai, Nabi dah. Hak kita berseroyak dah tu dah. Nak jadi banyak ni tak lagi dah. Iaitu ambil tarik bangun tidur tegak celak mata pah tu. Ingat tu hal dah tu. Nah. Alhamdulillah lazim. Zikir tu. Nah. Dah. Batu. Batu kak bang masuk jamaah zikir. Cuba jamaah zikir. Nah. Cuba batu gismaya memang dah. Nah, gismaya. Nak pakai baju, cabut baju. Semua tu zikrullah. Nah, zikrullah dah kak dah tu. Kita tak tahu ya dah. Zikir pakai baju, cabut baju ni ke apa? Dah. Kena mengertilah tu dah, kena mengerti. Siapa tak reti lagi, kita lagi cari surat pada doa percambuan dia panggil. Ataupun dalam surat tuntunan jiwa tu. Surat tuntunan jiwa kita ingat tu. Nah. Cabut baju, pakai baju. Nah. Ataupun terlupa. Nah. Gapo barang hilang. Nah, pia sakit. Nah, pia sakit. Pia demai, pia gapo semua tu ada belaka. Nah, Nabi zikir pada Allah semua. Nah, Nabi zikir pada Allah semua. Masa senang, masa susah. Nah. Nabi duk dengan zikrullah semua. Masya-Allah. Nah. Kita ingat tak nampak orang zikrullah ni duk payah kata duk mengatik waktu bertangan gitu nah waktu bertangan nah khabar-khabar maka duk biar nah zikrullah nah tak waktu bertangan ganggu lebak gitu banyak je zikir nah yo mutar gitu nah goliknya kita nampak gitu nah tapi yang negot bahan nipu nah satu zikrullah dah agak tu. Orang zikrullah ni kata orang tak ripuk orang. Nah, orang tak bohong. Tu zikrullah lah kata. Karena dia tak bohong sebab apa? Karena dia zikrullah. Dia tak nipu orang sebab apa? Karena dia zikrullah. Dah. Dia tak makan dakbiah, dia tak makan duit, dia tak makan duit rasuah, dia tak buat rasuah sebab dia zikrullah. Orang ingat tu hai lagu tu perangai dia. Nah, dia adil bila dia jadi imam. Bila jadi imam dia qadi, dia adil. Atau sifat zikrullah belaka tu. Sebab tu Nabi kata zikrullah ni masuk pada orang tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Rasulullah ayyul mujahidin a'zamu ajran ya Rasulullah. Mujahidin orang jual fi sabilillah tak ada ayat dah. Nah, duduk di medan perang, duduk jual, duduk perang-perang itu. Tapi hok mana orang hok lebih sekali lagi. Nah ya Rasulullah. Hoklah hok dapat pahala besar sekali lagi. Jawab Rasulullah kata aksaruhum ta'ala zikran, iaitu orang mujahidin yang banyak berzikir pada Allah Ta'ala. Nah, nak pergi tu pun ingat tu ada nak mati syahid tu. Tapi ada dalam medan perang tu. Nah, orang zikirlah sikit dak zikirlah banyak. Nah, dah. Orang yang banyak berzikir pada Allah Ta'ala. Lepas tu dia tanya lagi, ayu saimin aksaru ajran? Orang puasa mana Rasulullah banyak pahala sekali? Pahala banyak sekali. Puasa ni banyak pahala sok modal puasa ni. Nah, kita puasa ni tidak boleh pahala. Maksudnya ambil boleh pahala. Boleh pahala puasa sok modal. Nah, selama mana kita puasa sehari ni, boleh pahala tak ada berhenti-berhenti. Di kedai boleh pahala, kot tu boleh pahala. Nah. Tapi pahala banyak sekali orang puasa ni ialah Nabi kata aktsaruhum lillahi ta'ala azza wa jalla zikran. Juga. Itu orang yang pak puasa yang banyak berzikir pada Allah Ta'ala. Nah, puasa nak ingat pada ya ada ke puasa? Puasa tapi duk kecil hal lain. Ingat Tuhan dah tu? Nah, dah. Ke puasa dia mengupak orang tak ingat Tuhan tu. Nah. Ke puasa kalau dia ingat Tuhan dia tak buat benda hak Tuhan larang. Nah, hak Tuhan lah. Tujuan puasanya lagu tu sungguhnya. Tapi dia kita tak ingat duk biasa tak ingat nah, duk biasa orang alik eh. Duk biasa alik duk sebelah bulan ni, bermari puasa bulan sebulan, puasa sebulan ni pun tak ada dia ada perangan dulu lagi. Nah. Tak ada tak nak ingat mana lah. Summa zakara solah. Nah, was zakah wal hajj was sedekah. Kemudian lagi tanya semaya mana? Dia sebut semaya. Semaya orang semaya mana boleh pahala sekali? Nabi sebut kita juga. Itu orang semaya banyak berzikir pada Allah. Orang zakah mana pahala banyak sekali pahala? Itu Nabi kata orang zakat yang banyak zikir Allah. Nah, nak orang haji mana? Nah, orang sedekah mana boleh pahala banyak sekali? Nabi kata zikrullah lah. Orang banyak
Buat haji banyak zikrullah, orang sedekah yang banyak zikrullah. Padahal nak pergi sedekah tu zikrullah tak pergi. Nah, ada juga orang sedekah tak zikrullah pun. Nah, mana orang sedekah tak zikrullah? Orang mana sedekah tak zikrullah? Sedekah nak orang puji. Nah, sedekah nak riak, nak tunjuk ke orang. Allah payah belaka tu dah. Kena bekin ni. Bekin di sini ni, bekin sini. Pas itu yang payah tu. Naicang mana nak bekin tak boleh. Tuhan so boleh bekin situ. Nah, dengar. Sebab tu kena minta kamerah, hatta kamerah sombong dengan Tuhan. Tuhan ikhlas hati amalaku ya Allah. Tolong wihabihlah, wihabihlah bersihlah daripada amalaku, daripada segala tak boleh ni. Nah, Allahumma tahir qalbi minan nifaq. Wa farji minal fawahish. Pada wa amali minal riyak, wa lisani minal kadhib, wa inayya minal khiyanah. Doa. Ya Allah, Allah bersihlah hatiku, ya Allah, daripada munafik. Nah, yang nyakit tu nyakit, nyakit hati. Nah, dia ada waktu payah lah nak berubah. Nah, dah. Payah nak buat ada. Waktu dia mari tu. Dia ada ibu tu benar tu mari. Rasa nak bahang, rasa nak nunjuk, rasa nak anak jeling ke orang, apa tu. Dia mari ada waktu. Dia ada waktu. Nah, dia tak ada waktu tak apa. InsyaAllah, insyaAllah. Ya Allah, kami kita royak kan tapi nak buat tak leh. Tuhan tak wik kita. Nah, inna ya Allah, tolong kami ya Allah, rahmatlah pada kami. Nah. Lepas tu Nabi kata, semua tu nah, lebihnya orang zikrullah. Jawab dia Abu Bakar. Faqala Abu Bakar li Umar radhiyallahu anhuma. Abu Bakar ada kali dengan Rasulullah kata, Umar pun ada. Oh, Abu Bakar kata, "Dhahaba dzakirun bi kulli khair." Habis ambil dia orang zikir pada Allah segala kebaikan. Nah, orang kebaikan, kebaikan boleh kok orang zikir belaka. Nah, baik. Kalau semaya tak ingat Tuhan saja. Nah, puasa tak ingat Tuhan saja. Nah. Zahaba adz-dzakirun bi kulli khair. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun jawab kata, "Ya." Nah, orang zikirlah orang paling banyak boleh pahala. Nah. La ilaha illallah. Maka hari ni batulah Nabi tak tinggal doa tu dah. Doa mana Nabi tak tinggal? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Tolongku ya Allah supaya aku ni sentiasa zikir padamu dan syukur padamu dan elok ibadat padamu ya Allah. Hatta doa ni sama Tuhan. Pandak ya ni, pandak dah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Jangan tinggal. Nabi pesan pada Muaz ni, Nabi pesan, "Muaz jangan tinggal doa ni." Dah, sudah semua doa ni dah. Kita bila Tuhan tak tolong kita, sudah dah. Ada. Hidup hidden syaitan dah kita. Nah. La haula wala quwwata illa billah. Hatulah dah orang yang ada 10 amalan saat ni. Tuhan jamin ludah a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allahu akbar. Allah telah sediakan bagi mereka semuanya keampunan dan pahala yang besar. Pahala keampunan dosa dulu. Nah, keampunan dosa dulu. Tuhan setiap kali Tuhan sebelum nak bagi ajran tu, nak bagi pahala, pahala sini adalah syurga. Walaknya Tuhan bagi gun dulu, maghfirah dulu. Nah, ya kerana maghfirah ni ampunan dosa. Tuhan tak jauh dengan masuk syurga dia dengan keadaan walaupun dosa sikit lah hati dia. Cemar. Dah. Syurga dia terima ke cuci, ke bersih. Nah, ke cuci bersih. Dah. Subhanallah, subhanallah. Sikit pun tak sikit. Nah, sebab tu kita kena kokok pun habis. Bila Ramadan ni Tuhan nak kokok dosa ya. Nah. Makanya Tuhan nak kokok dosa kita katik. Nah, sama ada puasa sendiri, siapa puasa pun Tuhan nak kokok dosa lepas-lepas dah. Siapa semayang malam pun kokok dosa lepas-lepas dah. Siapa iktikaf pun nak kokok dosa lepas-lepas dah. Sedekah pun kokok dosa lepas-lepas dah. Nah, doa di celah-celah makan sahur tu pun nak apa dosa lepas-lepas dah. Nah, tahu tak atas kita duduk semayang terawih dengan atas imam tu? Nah, ada sahur tempat Tuhan apa dosa lepas-lepas dah juga. Iaitu kita ada ya dua tempat kita semaya ada jadi ralik ini. Nah, oi mai tawah ni tak agak muka dah. Tak agak. Tak agak semua kita ni. Nah, nak masuk syurga. Nah. Subhanallah. Nah. Allahu akbar. Tuhanlah tolong kita gagah ya Allah. Nah. Ya dua lah semaya kita sama tak kira semaya sunat ke semaya fardu. Nah, semaya fardu khasnya kita bila semaya untuk iman ni. Nabi kata siapa-siapa dah takbiratul ihram dengan tu imam tu. Nah, tu imam Allah takbiratul ula. Nah. Buat tu imam Allah akbar kita pun Allah akbar dah. Nah, ni cara ismail dengan tu imam, main jumaah dah.
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, boleh gapo situ? Nabi kata boleh dunia dan isi dunia. Nah. Oh, tak nampak. Tak nampak deh. Kalau nampak, kalau nampak. Ya kena nampak dah, ya nampak kan bagaimana nampak dah. Kalau tak nampak tu oh, mata buta, telinga tuli, hak tu, hak tak nampak. Nah. Dah. Ada Nabi kata, Nabi janji, Nabi kata, nah, moga ada seorang sahabat tu dia tak ada sembahyang dengan Nabi. Nah, sebab dia sibuk dengan barang nego dia. Duk ikat kuda dia, duk sipir barang, mari lewat tak ada dengan takbiratul ula. Nah, banyak dan nego saat ni tu dah. Lalu Nabi kata, kalau mu tak ada takbiratul ula saat ni, nah, maka mu pelat gapo, mu tinggal gapo. Dunia dan isi dunia Tuhan nak ikut. Nah, dah. Itulah semaya kita nak kali tu. Dah. Batu kita ni kalau kita tak agak nak bangun tu iman apa? Dah. Allah. Nah. Tu iman tak agak kita tak agak dah. Kalau bawa kita masalah kita nak duduk apa? Duduk ah. Tak apa. Nah. Muka semaya sunat ni duduk, duduk boleh duduk. Tapi jangan duduk saja. Takbirlah duduk. Dah. Kita bawa tahiyat tu iman Allah. Allah. Allah tu iman Allah dah. Dah. Kita nak bangun tak agak lagi ni. Nah. Terik betih lagi ni. Nah. Ha, duduk tu. Kita duduk apa takbir lah tu. Takbir lah duduk tu. Ha, dah. Tak boleh duduk tu. Nak ambil pahala ke lebih eh? Takbiratul ula tu. Ha, dah. Ha, duduklah semaya tu. Lepas tu bawa nampak kau tak gagah tu. Kau bangun lah. Tak kena takbir lah. Bangun gitu lah. Ha, dah. Ha, tu semaya sunat. Nah, semaya sunat terawih tu dah. Biasa buat kita tak? Asal malu. Nah, malu tu punah ikhlas kita. Nah, bagi kita malu ke orang punah ikhlas lah kita. Nah, anak ke semaya. Dia tak malu ke orang. Nah. Ha. Tu tahu dah tu dah. Ha, tahu royak orang tak arok atik. Nah, royak orang tak lagi tu dah. Ha, insya-Allah dah. Ha? Ah. Ah, waktu Nabi bisa dengar. Ya tak leh tak dengar orang Islam kita ni dah. Ha, waktu sesah orang tak dengar orang ngajar ni. Dah. Alus orang lain dengar aku isai gini sesah kena. Ha, mari kata nah. Lau kunna nasma'u au naqilu. Allah kalau kami dulu gi dengar ide royak. Nah. Tak mai dengar so ni sesah ke raisa. Nah sesah isa. Nah. Mai dengar saja lah lenyengguk pun tak apa. Nah. Subhanallah. Lah. Patulah dah. Dengan ni dengar apa tu belasah ni dah. Pasal so lagi kan Nabi kata dalam semaya kita sehari-hari tu ialah betul-betul iman amin tu. Lah ada kita rale dah tu panjang kita apa lama lagi tak mau ayat panjang mesti lepak ayat panjang ni dah. Ha ya kita di pak panjang jadi gitu ada dah. Ha di loleh kita buat dah dah. Pak imam duan oh, tak ada pak kita tu dah. Ha buat imam amin tu dah. Siapa dengar tu amin tu imam. Nah. Siapa dat imam kata amin kata imam tu karena bila mereka kata apa dah tak imam amin. Mereka amin sekali tu. Nah, mereka akan jawab amin tu iman tu. Maka siapa dah kali ngata iman dengan mereka saat ni, Allah akan apung dosa dia lepas-lepas dah. Nah. Allah akan apung dosa dia lepas-lepas dah. Nah, hatu mana kata dalam banyak kara tu hadap janji kita nak apa dosa kita lepas-lepas dah. Nah, kokok dosa sungguh. Allah Tuhan. Nah, Tuhan masuklah kami. Duk mana kita kalau tak masuk lah ayat tu sedih benar kita ni. Nah, wala tahrimna minhu ya Allah. Janganlah kamu pahara kami daripada kelebihan Ramadan ini. Tu ada janji nak kita banyak dalam Ramadan ni. Nah. Ha tu lah ibu dah. Masya-Allah, masya-Allah. Tuhan jangan kamu pahara kami daripada kelebihan Ramadan ini semuanya ya Allah. Nah, ada dah, ada. Nabi kata ada orang tu baik masuk Ramadan sebulan ni, tak ada boleh gapo dia. Dah, tak ada boleh gapo. Ada orang tak boleh gapo dah. Nah, hak Nabi royak tu ni ada tu. Kita memang takut kita masuk le tu gatik. Nah, memang takut kita masuk le gatik tu. Nah. Ada bergaduh dah, ada bergaduh. Nabi dok tawa tu ada dok cedan nak kita banyak ni. Wallah alam. Hatulah ayat kita ngaji dah tu dah. Kemudian ayat hari ni pula kita baca saat ni. Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu pada kita dalam ayat ni pula tentang amal kita lagi nah tentang turut perintah apa panggil cara kita nak turut perintah Allah dan turut perintah Rasul ni nah ada pilihan tak bawa dengar khamsah Allah dah wayak perintah surat gun ni dah tak boleh buat gun ni dah ya Tuhan agama kita ada dua tu ya agama kita kena buat hari ni
sama ada buat hak Tuhan suruh atau tinggal hak Tuhan larang. Dah, dua tu dah ni. Kalau kita boleh buat hak Tuhan suruh, tinggal hak Tuhan larang, juru teruk dah kita. Juru banyak dah kita dah. Masya-Allah. Dah. Kalau jadi ni nak tinggal hak Tuhan larang tak leh. Nak buat hak Tuhan tak suruh tak leh. Dah, jadi kita ni dah. Ataupun buat juga nanti dulu, nah kau dulu esok lah, nah mula lah, nah dah ada pilihan tak? Mak tak sungguh, dah tak sungguh, tak sungguh. Ada mengasalah kita ada mitang, ada pilihan, nah ada pilihan kita pilih sendiri. Benarnya boleh pilih tak? Hanya ayat ni dengar, dah kata Allah SWT kata mana? Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minah, dan tidaklah harus bagi orang-orang yang beriman sama ada lelaki dan perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu amra, apabila Allah dan rasulnya menetapkan keputusan perintah bagi sesuatu perkara, ay yakuna lahumul khiyarah khiyaratu min amrihim, mempunyai hak memilih ketetapan sendiri mengenai urusan mereka. Tak leh. Kena kata tidaklah harus bagi mukmin sama ada lelaki dan perempuan apabila Tuhan Allah dan rasul wi putus segap pada dia pun nak pilih mula, nak kau tak sik. Nak buat kau tak sik. Tak leh tu kata. Nah, tak leh nak buat lagu tu. Tak ada hak. Nah, tak ada hak nak pilih dah. Bagi kita nak kena nak turut semata. Nak turut semata. Nah, orang beriman bila dengar perintah Allah, dia kena kata kena sami'na wa ata'na. Tu yang orang beriman. Nah, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Tu orang beriman tu. Nah, tapi kalau dia neraka tak sempat buat. Hak Tuhan suruh, nah. Tak sempat tinggal Tuhan larang. Maka dia panggil kena wa may ya'sillaha wa rasulah, dan siapa tidak taat kepada hukum Allah dan rasulnya, tak taat pada perintah Allah dan tak taat pada perintah rasul, jadi kerana yaksi, yaksi atau maksiat, maksiat atau lawai tak sik, jadi kerana boleh tak? Tuhan jawab sendiri, faqad dhalla dhalalan mubina, itu balasan dia. Nah, siapa tak sik turut perintah Allah dan rasul, tak dengar perkataan Allah dan Rasul, maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang jelas nyata. Cerak-cerak dia sesat. Sesat mana? Sesat tak tahu syurga dah lah. Itu mana sesat? Nah, ya kita nak jalan lagi cari syurga. Nak siratul mustaqim, nak carilah ni. Ihdina siratul mustaqim. Tunjuklah pada kami jalan betul. Pada jalan betul dosa ya. Nah, jalan betul, jalan betul ni jalan biya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan hak Tuhan wui kepada orang-orang dulu. Siapa orang dulu? Rasul-rasul, al-mursalin, al-anbiya, nabi-nabi, al-salihin, al-salih, al-syuhada, al-mati syahid. Puak jatah siratal mustaqim. Nah, jalan nabi, siratal mustaqim ni kita nak minta hari ni. Masya-Allah, masya-Allah. Tuhan pilih kami ya Allah, jalan jalan betul ya Allah. Nah. Tak tahu jalan betul. Dalla dalalam mubinah dah. Sesak, sesak nyata dah, jelas dah. Sebabnya dia jelas so ya. Nah. Dajah sikit pun sikit. Nah, sesak sikit. Nah. Tak tahu syurga sirat dah. Kebab jalan bab Nabi kata biasa ni ayat dah hadis ni Nabi kata jalan syurga so jalan syurga. Kemudian Nabi garis. Hanya jalan ngaku Nabi kata. Jalan ngaku gak banyak. Nah, jalan ngaku tu banyak. Kadang-kadang nah, hari ni kita tengok alat islah dah, nak islah dah tu, doa amal dah tu. Nah, tak kita temu jalan Nabi lagi. Nah, doa amal dah tu. Dah, sebab tu Nabi kata jangan bida'ah. Nah, turutlah Nabi, dah jangan kamu bida'ah. Man ahdasa, nah siapa buat benda lain pada Rasulullah buat, nah, maka dia telah buat bida'ah. Nah, nah siapa buat bida'ah, berarti dia telah sesat daripada Nabi. Dah. Tapi ada setengah orang tak kenal baca hadis ni. Ya. Tak kenal baca hadis ni dia. Nah. Subhanallah, sama ada kita kenal atau tidak, maka itulah kenyataan benar sungguh. Nah, benar sungguh kita kena terima. Nah, tak terima hari ni akhirat hisab temung kita. Nah,
Kecuali kita tak kena mati. Tak ada kita tak dunia, orang akhirat belaka. Nah, dah. Ada tak orang lagu tu? Nah, dah. Tak ada seorang habuk pun kena pergi akhirat belaka kita. Kullu man alaiha fan. Semua tak dunia ni fana belaka. Nasa belaka, mati belaka. Nah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dah baka kekal hak tinggalnya Tuhanmu yang maha tinggi lagi maha mulia. Nah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa mesti kecak mati. Nah, kecak mati. Kena mati belaka. Nah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ayat-ayat macam ni ni banyak tu ada kecil lagi bagi royak kita. Nah, tu pun tak khabar lagi kita dah manusianya duk jenerah alik-alik. Nah, setiap kita ni hak Allah dan Tuhan nak panggil klik Tuhan. Nah, dah. La haula wala quwata illa billah. Hatulah bibu ayat ni. Nah, katanya nak turun ayat ni ni. Boleh nak turun ayat ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada ceritanya. Satu hari Rasulullah pergi minta Zainab. Nah, Zainab binti Jahsy jadi isteri nak menikah dengan Zaid binti Haris bin Haris. Nah, subhanallah. Zaid ni hamba Rasulullah lah. Dulu jadi hamba Rasulullah tapi Nabi mendeka dia jadi anak akak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Wah, jadi lagu mana pun walaupun mana anak akak Rasulullah pun dia adik dia tu hamba. Adik dia tu. Nah, masa lepas dia agak hamba. Nah. Tak tahu keturunan mari mana baka dia tu deh. Ha, gitulah maksudnya deh. Tapi Zaid di sebuah orang tu, di sebuah orang mikir lagu tu. Nah. Maka Rasulullah minta lah Zainab nak jadi isteri kepada Zaid saat ni. Nah, kepada Zaid. Tapi Zainab dia berasa lebih sikit dia. Nah, berasa lebih dia. Moga Zainab ni pupu Rasulullah. Pupu Rasulullah. Nah. Apa? Anak tosi. Nah, saya nak tosi. Anak tu Rasulullah, ana khairum minhu hasban. Aku lebih baiklah di segi keturunan yang dia tu. Nah. Ada lagi yang sedulu pun jahiliah tu dah. Tapi kau masa tu belum tak jadi isteri Rasulullah. Zainab akhirnya jadi isteri Rasulullah dah. Zainab jadi isteri Rasulullah. Lepas dah ni ayat ni memang kecil hati. Ayat kita ngaji surah ni. Tuhan marjuk lu anak angkat dah. Tengah ada lagi. Kata anak angkat dah lah istilah kita. Tak boleh nak berbakar kita. Ingat tak? Dah. Kita ngaji mula-mula surah Ahzab ni. Nah. Siapa perut anak orang. Tahu mana kasih saya. Tahu mana pun nak berbakar kita tak boleh. Haram lah istilah kita. Nah. Lawa Tuhan tu siapa dah buat kita tu? Nah. Siapa lawa Tuhan? Faqad dhalla dhalalan mubina. Nah, dia sesat dah dia daripada jalan Allah. Nah. Zainab tausir. Dah Zainab tausir. Dah. Lepas tu, bawa Zainab tausir tu kecek gitu kecek kemari Nabi kata bala mu kena nikah dengan dia. Nah, Nabi nah. Nabi kata kau Zainab. Zainab tausir juga. Nah. Lepas tu tunggu ayat ni. Tunggu ayat ni dah. Wama tengah-tengah duk kecek dengan Nabi dengan Zainab kira Nabi tu. Tunggu ayat. Wama kana li mu'minin wala mu'minah. Tidak patutlah bagi orang lelaki yang beriman dan orang perempuan yang beriman. Idza qadallahu wa rasuluhu amra. Bila Allah Ta'ala menentukan satu perintah. Nah. Ayyakuna lahumul khiyarah min amrihim. Bahawa dia nak pilih benda lain-lain pada hak Tuhan perintah sana. Tak patut orang beriman. Nah. Maka orang beriman walak imam pada Zainab dengar ayat ni Nabi baca dulu ikut mak Zainab. Zainab jawab kata kan Rasulullah tak apa aku nak kahwin. Nah, saya nak sanggup dah dia. Nah. Mudah dia iman dia buat dia. Nah. Allah nah. Idzan la a'si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kalau gitu aku tak deraka pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tak lawan Rasulullah. Aku turut kata Rasulullah. Nah. Qad angkahtahu nafsi ya angkahtuhu nafsi nah angkahtuhu nafsi nah Nabi nikahlah kahwinkan Zainab dengan Zaid sana nah kahwin Zaid mata tapi Zaid dengan bin Harisah Zaid bin Harisah ni moga dia lebih sikit Zainab ni dah jangan jangok dia lebih keturunan dia rupa dia keturunan gapo nah Zaid pun cuma ya baik dia Zaid pun orang syurga kat Zaid ni pun nah tapi lah kerana adalah dia. Tak baik mana lah dua tu.
tak apa baik mana duk adi dah tak usah mana kok zaid tu nah dah batu-batu ayat apa dah ayat ni nah ayat kata hak nabi nak nikah dengan ni ayat depan pula insyaallah dah ayat depan lalu kahwinlah nabi Zainab dengan mudah-mudah dengan Zaid sat ni dah panjang cerita dia situ nah. Tapi ada lah adik-beradik dia nya. Adik-beradik dia tu. Adik-beradik Zainab seorang ni ada hak beragai seorang. Nah, kau masa Zainab, kau masa Aisyah redak tenaf Aisyah kata Aisyah dep jahat dengan dep zina dengan rejak lelaki pun. Kalau lelaki lain pun ada kakak adik-beradik Zainab seorang tu nama Hamnah masuk capur dalam ni. Nah, masuk capur dalam hak dep bawa berita hak Aisyah juga. Nah. Subhanallah, subhanallah. Dah. Tapi ada adik-beradik dia tadi kata tak kena dia kata kita ramak kan Rasulullah nak nikah ke dia sendiri. Nah, dia nikah dengan hamba dia. Ya ada orang lain, orang lain. Dah. Tapi nak sendiri mudah terima. Nah. Saya nak sendiri mudah terima. Nah. Apa ada selaginya? Ha ni kaitkan dengan Zainab sendiri. Ada satu lagi Nabi gib tunai anak orang sahabat juga. Nah. Nabi gib tunai kat Julaibian, Julaibib, Julaibib. Nah, Julaibib ni seorang nah. Orang tak apa itu manalah dia nya. Nah. Pun Julaibib ni orang tak apa kena mana kat dia. Nah. Tapi Nabi gib kira bini dia kat orang kampung anak sahabat sat ni. Nah. Nabi kata aku nak mari tunai anakmu ni. Dia pernah kata Nabi nak ke dia sendiri dah. Nah. Pak dia tak ada apa tak ada apa Rasulullah. Nah. Pas Nabi kata dak aku nak kira kat Julaibib ni. Nah, nak kira kat Julaibib. Apa jawab di pak dia kata nanti lah aku nak tanya mak dia lah. Pak dia apa tak kata tak leh dah. Tanya tak apa aku nak pergi tanya mak dia dulu. Nah. Hati aku nak ayat ke mak dia dia kata usyawiru ummah. Nah, marilah. Nah, pak dia berkelik. Nah, kelik jumpa dengan mak dia. Faqala dia kata ya kelik duk mesyuarat dengan bini dia lah dah. Dia kata Rasulullah nak mari tu nak anak kita ni. Oh mak dia pun na'am wa ni'mah ya Rasulullah nah wa ni'matu ain ya ta apa wala ya ta nah faqala da ya ta si kat suami kata inna laisa yakhtubuha li nafsi inna ma yakhtubuha li Julaibib dia tak nak tunai dia dah ya ta dia nak ikut Julaibib Julaibib ni Julaibib ni nah mak dia pun bunyi kata Julaibib tu tak apa kena halu dah dah orang Julaibib ni ke mana dia dah dah Oh ya tawallahi la umrillah la nuzawijuh. Mak dia todok amin tak sed nikah dia, tak awi dia kata. Falamma arada an yaqum liati Rasulullah fayakhbiruhu bima qalat ummah. Lelaki sat ni pun gerak ke Rasulullah lah. Bangun negak ke Rasulullah kata isi tak kenal lah. Nah. Allahu akbar qalat mu anak dia dak dengar ni. Anak dia anak tina dia dak dengar. Ya ta man khatabani ilaikum. Nah. Siapa tunaku ni fa akhbarata ummu mak ya apa ayat lah ta ha nabi mai tunamu ikut Julaibibnya nah dah apa mak anak dah pahalah kata mak pak tak kenal tu dah anak ejak tanah apakah kamu tolak atas Rasulullah perintahnya dah ada mak anak puju belana dah anak ju anak dah ataruduna ala Rasulillah amrahu idfa'uni ilaih wilah aku dia nah wilah aku dia Rasulullah tidak menganyayaku Rasulullah tidak menghilangku tidak buat nyanyo ke aku nah maksudnya fa innahu la yudayyani nah Rasulullah tidak buat nyanyo ke aku nah tidak sia-siakan aku anak dia tu nah sebab tu Rasulullah kata tak apa nabi tak buat nyanyo nah maka ayah dia apa kau ya Rasulullah sanggup nah Syaknu kabiha fazawa nikahlah dengan Julaibib sana dah. Satu hari nah. Dek dengan Julaibib nikah molek lah dia Julaibib tu dah. Dengan orang perempuan sana ni, maka satu hari Nabi keluar perang. Keluar perang, Julaibib pergi sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Bos sudah perang apa dah? Nabi tanyalah. Ya goleknya lagu tu dah cara sudah perang dah Nabi kata siapa hilang siapa kata. Nah. Atafqiduna min ahad siapa hilang siapa kata nah jawab seorang tu kata kami hilang saing iaitu hilang saing dah apa tak ada biar apa dah
Mana tajuk lebih ni tak apa nak sayang mana dengan dia dulu. Nah, tak ada sayang nak royak atas dia tak ada tu. Nah. Wah, Rasulullah sendiri kata unzuru hal tafqudun tafqidun min ahad. Tengok lagi ni siapa tak hilang siapa ni. Nah. Jawab tak ada dah. Tak ramai-ramai tu. Nah. Tapi Nabi kata kan. Lakinnani afqudu Julaybiban. Julaybiban. Nah. Aku, tapi aku hilang Julaybib ni. Nah, Nabi asih pada Julaybib. Nah, nah. Aku hilang Julaybib, tak ada Julaybib ni. Nah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cari-cari ge dalam kumpul orang mati tu, hak kena bunuh tu. Cari-cari temu mayat pada Julaybib, duduk dekat orang 7 orang kena bunuh. Orang kafir 7 orang dia bunuh di Julaybib. Kafir 7 orang, Julaybib seorang. Ya, dah. Mati Julaybib pun mati, kafir 7 orang tepi dia pun mati. Nah, mana terperang kafir 7 orang, Julaybib seorang, beraninya Julaybib. Nah, dah. Orang yang tak kenal saat ni. Nah, orang yang merata tak juh Julaybib ni, dah. Faqalu ya Rasulullah huwa dha ila jambi sab'ah qad qatalahum summa qataluh. Nah, ha Rasulullah ni dia duduk sini. Nah, duduk tepi 7 orang kafir yang pada qad qatalahum. Nah, mereka terbunuh Julaybib dan Julaybib seorang bunuh kat kafir 7 orang. Nah, itulah Julaybib. Nah, ada atau kita kadang-kadang tengok banyak kita tak faham lagi tu dah. Ya, ada kebaikan pada orang seorang ni banyak cara. Nah, kita tak perhati mana. Ada kita tengok Zohir ni, lagu ni. Hak sungguh lagu mana tahu dia kebaikan dia. Nah. Yang gaduh kita dengan orang ni dah. Fa'atahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-faqama alaih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam taruh pada kafes di tanah sendiri Julaybib. Tangan Rasulullah jadi katil, jadi bata. Nah, pegang Julaybib. Masya-Allah mulianya Julaybib. Nah, waktu Nabi doa pula ke isteri dia sana. Nah, dah. Nabi doa kata pada Nabi kata nak qatala sab'ah wa qatalu hadha minni wa ana minhu. Dua kali, tiga kali Nabi kecek gitu. Dia bunuh 7 orang. Ya, ada mereka tu membunuhnya. Dia daripada aku, aku daripadanya. Dia daripada aku, aku daripadanya. Allah, Julaybib ahli syurga dia. Nah. Nabi jamin dia. Masya-Allah. Nah. Kemudian wada'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi letak dalam dia, Nabi tanah sendiri. Nah, masya-Allah. Letak di kubur tadi. Nah. Kemudian Nabi doa pula kepada isteri dia sana. Allahumma sub 'alaihal khair subban wa la taj'al 'aysuha kaddan. Loh, doa Rasulullah dah. Ya Allah, jadilah sub 'alaihal khair. Curahlah ke atasnya kebaikan, subban, curah yang apa dah, yang banyak, jangan jadikan hidup dia susah. Nabi doa pada isteri dia saat ni. Nah, katanya lepas dah tu, nah fa ma kana fil ansar aymun anfaq minha. Nah, bujelah dia dah. Tak ada suami ni. Maka Nabi kata apa dah, lepas dah tu sejarah kata tak pernah tengok orang daripada golongan orang Ansar Madinah tu, orang bujel yang menafkah, yang belanja harta lebih pada dia. Jadi kaya dia, sunnah dia. Nah, hati murah dia, tolong orang pula. Nah, subhanallah. Itu berkat doa Rasulullah. Nah, dengan sebab dia turut perintah Allah Subhanahu taala, turut perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Itulah ibu. Nah. Ceritanya dan ada lagi ayat ni sebenarnya bukan hal ni sekarang. Nah. Ada seorang lagi dia mai tanya Ibn Abbas, dia terus kita tahu kan semaya sunat ni, semaya sunat kawat rawatib, semaya kapik ni lepas asar boleh semaya tak? Semaya sunat lepas asar boleh semaya tak? Lepas semaya fardu. Tak ada. Nah, tak ada. Semaya belum tu pun, nah, Nabi tak sungguh juga. Nah, asar tu. Nah. Tapi bagi orang rajin ni nak semaya lepas asar tu. Nah, dah. Dah. Semayal pahasa dua rakaat. Jadi kita tanya lah, boleh semaya ada asal pahasa rakaat, lepas pahasa dua rakaat main sunat. Nah, kita tanya Ibn Abbas, Ibn Abbas tentang dua rakaat lepas semaya asal. Ibn Abbas bak, jawab atau tak boleh. Ibn Abbas lari dia sebab Nabi besar lari. Minta ingat hadis tu, Nabi lari tu. Nah, tapi intinya tak ada semaya asal, main sunat lepas asal ni tak ada. Nah, semaya sunat lepas asal tak ada. Siapa nak semaya hajat, semaya apa dah? Kecuali ada semaya hajat khas. Maksud semaya mayat dia tak? Semaya mayat boleh. Nah, semaya mayat boleh. Hajat khas tu ada apa lah. Kita nak musafir ke gana. Dan kita nak dental pasar.
Apa kita semai sunat? Ya, ada sunat asar, sunat belum safir dua rakaat. Kita dalam taman mana ke sebelum nak musafir tu, nah kita semai sunat asar, semai sunat dua rakaat. Ha, panggil. Ada hak semai lagi tak apa, walaupun lepas asar. Nah, walaupun lepas asar. Nah. Apa semai kan ada hajat. Nah, ada hajat, ada kerja. Tapi semai semata-mata nak semai sunat lepas asar, lepas semai lepas Zuhur, lepas semai Isya, lepas semai Maghrib tu. Tak boleh. Nabi lari tu. Nah, semaya sakut dengan semaya asar tu. Nah, atau perkara tu dah insya-Allah. Maka maka bila Nabi lari, nah, Ibn Abbas ada sahabat tu dia duk kecek gitu gini lagi lah. Nah, maka Ibn Abbas baca ayat ni. Wa ma kana lil mu'minu wa la mu'minah idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Bila Allah dan Rasul ui putusnya gapa dah, tak ada nak pilih dah kita, tak ada nak pilih dah. Nah, dah tak ada nak pilih dah. Kita kena turut semata dah. Dah. Ha, karena siapa tak turut, siapa tak taat, berarti dia deraka. Nah, Nabi suruh dia tak buat atau Nabi lara dia tak tinggal, dia deraka dah tu. Dan siapa deraka, jelas ayat ni ayat. Jadi kerana faqad dhalla dhalalan mubina. Berarti dia telah sesat dah pada jalan Islam. Sesat daripada Nabi, tak ada sekali dengan Nabi dah dia. Nah, dah. Subhanallah. Kita minta sebab Al Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang murka dan bukan pula jalan orang sesat. Ya Allah, minta Tuhan selamat. Nah, kita tak kena sesat. Kita tak pandai kena sesat kita dah. Banyak kan duk sesat, waktu buat sesat tu. Buat ana, buat ngaji Quran. Dia di pening kat telah ni. Buat baru tu, buat halakah tu. Nah, sesat waktu tu, buat baru tu. Subhanallah. Nah. Dek pelan tak reti sesat. Sesat-sesat ni ini makna dia. Nah, tak turut kata Allah dan tak turut kata Rasul. Nah. La haula wala quwata illa billah. Kemudian dah. Nampaknya nak padas kat tu dah gini. Eh? Kita dah klik kat tu. Mi nak masuk ayat hak tu sikit. Nak masuk hak zikir doa sikit. Kita dah kat tu dulu dah. Insya-Allah. Tak apalah kita banyak dah gini boleh tu dah. Sikit sebanyak kita ngaji gini. Ada bila-bila tu ada sekali saya lagi hadis sakut pada dengan ayat sana. Nah. Lagi dia kata kan? Berarti sikit lagi dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata lagi dalam taat pada Rasulullah ni. Nah. Walladhi nafsi biyadih la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Nabi kata tak beriman mana-mana seorang kamu sehingga nafsu dia ikut apa aku bawa datang dengannya. Nabi kata tak ada iman, tak beriman lagi. Iman kita tak sepenuh. Nah, ada iman dengan mana tak ada iman ke atau tak sepenuh ke? Nah, iman kita tak comel ke? Lagu mana orang tak comel atau ada iman atau tidak comel iman tu? Iaitu nak jadi comel iman kita, nah ya kenalah nafsu kita tu, nafsu kita tu. Ya walik nafsu kita ni payah tu. Nah, hari ni ya dalam tubuh kita ni ada dua, akal dengan nafsu. Nah, akal dengan nafsu. Nah. Nafsu tu payah kira tu dah, nafsu. Nafsu, ha dah. Syaitan ya dok, ya nafsu waliknya hidup sain dengan syaitan. Nah, nafsu dia sain dengan syaitan waliknya. Nah. Tapi dak benar, hok jadi orang beriman ni ya benar, ya benar bila ya orang beriman ya tak ya nafsu kalah tu sebab ya iman kuat. Nah, iman dia kuat. Maka iman dia ging akal ni. Nah, akal dia sain dengan iman dengan ilmu ni. Nah. Batu bila akal tu tak ada ngaji, tak reti gapo, iman pun tak masuk, nafsu dia Allah. Nah. Jadi semun, nah. Jadi anak-anak tangis syaitan mata dia. Nah. Dia telah buka pintu ke syaitan masuk dalam hati kita, nafsu tu. Nah. Nafsulah orang telah buka pintu ke syaitan. Nah. Dia masuk ke mana? Masuk ke not go to not go ni. Nah. Orang tu hawa nak batu kita nak peranyak nafsu kita hari ni ialah ikut hak Nabi buat. Nafsu tak ada celah dah nak pergi buka pintu ke syaitan. Syaitan putus asa. Nah, tapi nak gitu Nabi tu masalah tak tahu. Hari ni masalah tak tahu tu sebab tu kita nak ke pan hari ni, patna kita se tu we tahu dulu. Nah. Ada yang ru, we ada kan seksa, we dah ngaji. Bukan sekali ngaji di sekolah mohok Muhammad mula, nah. Main ngaji pak kita ni seksa pujai pangai. Nah. Kosono kita ni kosono. Nampak mi ada yang tanya tentang gimana tentang ngajar kosono. Mereka itu dah gini. Nah,
ada kru tanya minta kereta mula ya tanya atang lagi mana apa buk banyak lebih mana dah atang lagi ngajar ke sana. Oh dah ke sana pa pa mana ada anak Allah dah pa ni Allah ni kata apa atang ke sana mi apa dah ada boleh dek ngaji lebih tak dek mai lebih dah subhanallah dah ha tu lah ibu kita ke sana ni dah ni ke sana kita negeri akhirat lu benar dah ha tak nampak wu kau nak wu kata tak apa dah. Tapi nak buat kena sok nah kena sok nah ngapa teman ngap ada sok banyak lagi kita mengapa nah buat setahun sekali bila puasa kita buat ngapa sekali nah siapa ingat siapa ambil lagi ambil pada wadduha tu ke anas ya nah tapi orang lama dah tak boleh lah anas kena ambil amai tasah apa anas dah dah nah dah tak nak sok kita nak kelah nah sok dengan Quran dah ada sok dengan lain nah subhanallah nah itulah ibu nah tidak beriman masa kamu sehingga nafsu dia ikut apa Nabi bawa. Ya masa hari ni nafsu tak sempat turun Nabi nah. Tapi kalau nafsu kita ada iman, kita ada iman nafsu kita ke Allah lah. Nah, ke Allah. Kalau nafsu tak benar tu memangnya iman tak ada. Iman tak ada lah. Leceh lah dah waktu Nabi la yu'minu. Nah, waktu Nabi kata tak beriman. Nah, kalau nafsu kuat tak sempat turun Nabi kira tak beriman dah tu. Nah. Allahu akbar. Allahu akbar la haula wala quwata illa billah la haula wala quwata illa billah. Mari tengok ada selagi saat ni alhamdulillah wallahu alam dekat tu. Nah, kemudian kita tengok doa kita boleh saat ni ngati. Nah, doa kita boleh saat ni lama dah duk doa tu 20 tahun lebih dah. masya-Allah kita dah baru seumur tetek kali Ramadan doa umum apa panggil dah. Doa umum. Oleh kerana bulan Ramadan bulan Tuhan terima doa. Apa dah? Apa saja doa kita doa bulan Ramadan Tuhan tak tolak bagi di hari puasa macam ni nah dari puasa macam ni doa Tuhan tak tolak ialah doa orang zalim doa orang mazlum doa orang kena zalim doa orang kena zalim Tuhan tak tolak nah dan doa orang musafir dan doa orang puasa dah doa orang puasa patut kita bila kita orang kita dalam dentang ni doa dah cuai okat panggil doa dengan Tuhan banyak doa kalau kita nak apa ikutlah nah doa kalau kita nak hari ni lah doa kita ada tu doa umum panggil doa umum Ramadan nah jazahullahu khair syahatul nawak kita lama doa ni nah kalau tu bukan kata nak sekat tu ya nak ambil banyak lagi pun boleh nak sama-sama lagi siapa pandai doa sama-sama lagi boleh lah nah. Tapi kalau ni dalam doa yang ada tu pun satunya doa Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna tu nah doa minta ampun dosa khususnya malalatul qadar doa Nabi kat tu ya Allah engkau suka engkau mengampun dosa suka ampun dosa ampunlah dosa kami nah apa Allahumma ja'alna mimman shoma wa qama ramadan imana wa ihtisaba ya Allah jadilah kami daripada berpuasa dan berqiyamul lail qiyamul lail tarawih nah secara iman dan ihtisab jadilah kami orang berpuasa dan berqiyam Ramadan secara iman dan ihtisab minta Tuhan tolong kita jadi ikhlas dalam semaya dan puasa kita tu nah waj'alna mimman ghufira lahu ma taqaddama min dzambi jadilah kami daripada orang yang diampunkan baginya dosa-dosa lepas dah itu masuk kita ratik dalam golongan orang tu ampun dosa lepas dah nah waj'alna Allahumma ja'alna mimman i'takafa fil ashril awakhiri min ramadan imanan wa ihtisaba ya Allah jadilah kami daripada orang dapat i'tikaf di 10 akhir ramadan secara iman dan ihtisab juga secara iman ihtisab ikhlas pada Allah nak pada Allah nah boleh i'tikaf dengan iman dan ikhlas nah waj'alna mimman ghufira lahu waj'alna mimman utiqa raqabatuhu minan nar alih tu tak ada alih tu buat nah ya Allah jadilah kami daripada orang di deka tekaknya daripada api neraka ya Allah jadilah kami daripada orang yang dimerdekakan tekaknya daripada api neraka minta Tuhan selamat kita daripada api neraka nah Allahumma atiq riqabana ya Allah Allahumma atiq riqabana jami'an an-nar so minta jahat pada api neraka dah kemudian lagi waj'alna warzuqna fadla lailatul qadri minta kelebihan lailatul qadar nah ya Allah rezeki daripada kami kelebihan lailatul qadar nah kelebihan lailatul qadar minta seumur doa ni nah warzuqna wa waffiqna
Wafiqna tabattullah, ibattullah lahu taufiqlah bagi kami li khairi Ramadan kullih wala tahrimna minhu. Taufiqlah bagi kami kelebihan Ramadan, bagi kelebihan Ramadan, kebaikan Ramadan semuanya. Ada gapo bulan Ramadan taufik bagi kami. Nah, wafiqna, ibattullah bagi kami, wik pada kami. Nah, janganlah kamu paharamkan kami daripadanya. Janganlah Tuhan tak wik kita ratik. Nah, itu hari kita ratik, bagilah kita ratik kelebihan kebaikan dari bulan Ramadan ni. Kita minta dengan Tuhan dah. Waj'al al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala ahzanina wa dhahaba humumina. Jadilah Quran ini sebagai subuh segar di hati kami, cahaya di dada kami, menghilang kerusingan kami dan menghilangkan pada duka cita kami. Jadi Quran yang kita baca ini jadi ubat bagi kita. Nah, ubat penawar bagi hati kita. Warzuqna tilawatahu ala ana al-lail wa ana an-nahar. Rezekilah pada kami boleh membacanya, boleh baca Quran ni ana al-lail setiap malam dan setiap hari. Nah, alal wajhil ladzi yurdika anna, di atas cara yang kau redha terhadap kami. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ada lagi minta ajak tu. Warzuqna tilawatahu. Rezekilah pada kami membacanya. Ada kita tak sungguh lagi nak baca dah. Boleh baca Quran bulan Ramadan insya-Allah. Ha, itulah doa umumnya. Dah doa umum Ramadan. Minta apa dosa? Minta ikhlas waktu puasa dan niat puasa dan apa? Qiyamullah dan i'tikaf. Dan minta jah daripada pidah mengaka hilal wali ya tulis nipis-nipis tu tak masuk tak makan. Nah dah membaca apa dan rezekilah pada kami rezekilah pada kami supaya membacanya pada waktu malam dan siang secara yang kau redai terhadap kami. Dengan rahmatmu, wahai Tuhan yang amat pamurah. Fuhak ngaji sama tulis dirilah tu. Nah, dah mungkin nanti ni tulis, tak ada tulis. Nah, doa ni nak baca bila katik? Kalau boleh kita tepat pakai nasi hidah lalu dah. Nah, olehnya kita doa mustajab, Tuhan tak tolak kita, ialah doa waktu makan nasi, kuposo. Nah, doa mustajab kata tu. Dah, makan wastama tiga-tiga, doa dah. Puasa bawang minum air ataupun bila nanti buka puasa tu masa tu masa mustajab doa bila nah bila nanti atau buka puasa mustajab pakai bas lah tu ya doa mustajab agak jelah tu celah tu tu celah belum puasa sikit dengan celah bah puasa sikit tu masa mustajab kata nah malah kita makan itu sikit doa situ nah lepas tu kemudian doa masa mustajab agak di makan sahur tu makan sahur ni puasa ya kita reti dan sibuk masa tu tu dah. Kita perempuan ni nah sibuk berlaku masa tu tu dah. Pan wida aku mana kita nak wida nah. Nak wida berdoa tak celah tu insya-Allah dah. Tu hawi hak ni pun patutlah tambah sikit lagi pun boleh lah tambah celah lagi-lagi lah. Nak tak apa dosa gapo nah. Ha itulah bibu nah. Wallah alam. Mimman utiqa. Alih tu buat apa? Dah alih buat. Mimman utiqa. Wallah alam. Hatulah dah hari ni kita ada rekan minta sikit lagi. Nah, boleh 10 minit lagi. Nah, nak sebut hak tadi. Nah. Sebut ada rekan minta sikit hak tajwid sikit. Oleh kerana kita buat kawak-kawak halaqah belaka dah hari ni. Nah. Halaqah belaka dah tu. Mari kita tengok sikit hak tajwid. Nah, ayat kita baca saat ni. Nah. Alhamdulillah. Oleh kerana kita hari ni kita bakal nak buat halaqah belakang dah. Siapa sedar kelebihan halaqah ni bakal nak masuk belakang dah. Nah, orang tak masuk halaqah sangat-sangat rugi. Nah, sebab dia tak lepak ke rasa ni. Tenang jiwa, Tuhan wirahmat, melekat main dakat kita dengan sayatnya. Sambil tu kita dapat ampunan dosa, melekat doa kita. Nah, kemudian lagi Tuhan nak wir pada kapal kita. Nak wir, nak sebut nama kita depan melekat di sisi Tuhan. Masya-Allah. Nama kita tu sebut-sebut dah lah ni. Redak halaqah Quran ni. Dah. Tu sebut dah lah belak. Oh, masya-Allah kita. Nah. Tapi nah, bagi orang tak ada masuk halaqah, sama ada dia ngaang kata dia tak pandai baca Quran. Nah, waktu ini orang tak pandai baca mai dengar. Nah. Orang pandai mai baca, orang tak pandai baca mai dengar pun boleh juga. Nah, kerana Nabi ada
Orang tak ada main dengar hal ini. Betul lah kerana ada hijau yang ada orang lakuh ya. Boleh kelebihan juga ke dia. Bahawa Tuhan kira hitung amalan-amalan dia. Tak ada kebaikan sikit abuk. Tapi ada so yang mereka kata Tuhan ada so eh. Ada orang yang gede orang lakuh bucu. Juki mula. Yang gede nak jumpa dengan orang lakuh. Gede dengar dia orang lakuh bila-bila dan hati. Ada so. Tuhan juga kebaikan ke dia. Subhanallah, apatah lagi kita turun tangga sengaja mari niat dengan hati kita. Nah, mari nak buat halakah tengok hak tu tak ada kena kecek. Sangat rugi tak ada buat halakah ni. Nah, batu mimi tak pada kita ni, nah, tolong buka halakah, kiai halakah. Patu halakah kita mula bulan ni, wek dah seumur insya-Allah. Nah, bulan Ramadan ni seminggu dua kali, seminggu sekali pun wek ada pula. Nah, nak sambung lagi kita. Nah, kan hak kita tu bukan orang lain, dah hak kita sendiri. Nah, amalan kita. Nah, sako kita tu. Sako kita. Nah. Maka hari ni ibu bagi orang tak pandai Quran dia kata ang panas ke sikit ke apa, hang tertarik. Nah. Orang tak pandai lagi dengar, kami buat ngaji lah-lah pun tak ada gapo. Nah. Hang kita ngaji tajwid sikit, katanya hari ni ngaji tajwid bagi orang tak pandai sikit abuk sun, tak pandai baca sikit abuk. Pemir ayat tak ada orang tak pandai sikit abuk. Nah, majlis kita hari ni kerana lah Quran ni tu jamin dah tak nak mudah kita ngaji. Nah. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min mudakkir. Kami telah memudahkan Quran ini bagi orang nak reti. Nah, siapa nak atek tak siapa nak reti atek. Banyak kali Tuhan sebut ayat dalam surah Al-Qamar. Tuhan memudah dah Quran. Siapa kata ngaji payah dia tak usah saja ya. Dia tak usah ya. Nah. Hari ini ada cara Tuhan pada kita qiraati. Qiraati. Dalam Quran ayat mudah-mudah nah. Dalam Quran kita ni lakkan baca Quran tajwid ni mula-mulanya ia ada huruf ada baris tu mula-mula kita perhati. Nah, huruf hijaiyah dia tu ambil alif siapa? Ya dah. Siapa ya? Berapa huruf semua? Alif ba ta sa jim ha kha dal zal ra zai sin shin sad dad ta dha ain ghain fa Qaf, Kaf, Lam, Mim, Nun, Waw, Ha, Ya. Nah, tu 28. Baca lagu tu lah. Baca tu bunyi huruf makhraj dia. Nah, kena betul dah. Bila kita baca huruf makhraj dia tu betul dah. Alif, baca ke mana? Bukan alif. Tahu nak mana alif. Nah. Bo, nah. To, nah. Po, ada po, nah, po. Kokeh nah mana tahu tu nah. Betul huruf baca macam huruf dia ledah nah sebab kita betul sini dia ke betul siapa su sa sin nah ha ha nah macam nah ta to nah semua tu ada tempat pada cara dia baca nah betul huruf dulu makhraj dia batal kita baca kalau kita ambil pandu kepada qiraati buku satu tu dia cara dua cara ya. Tak ada kena cara hal lain. Kalau kita ngaji berpandu pada buku qiraati lah ni. Dah. Orang tua pun boleh baca. Bukan untuk budak saja tak tahu. Kalau qiraati buku satu tu dia baris. Baris atas dengan huruf makhraj ya. Tak ada kena kira hal lain lagi. Kalau ayat hal lain paling lebih. Nah. Ayat ni mana dulu? Baris. We kena baris atas. Nga kena huruf makhraj ya. Nah. A, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, za. Nah. We kena hak tu dulu. Sebab tu a ba ba a ba 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 a a. We kena hak tu dulu. Nah, kena hak tu dulu. Semua dalam buku satu tu kena baris atas, baris fathah panggil. Baris atas dengan makhraj. Dah. Lepas kena makhraj dah, buah habis buku satu kena baris atas dah. Baris ni ada makhraj kena ada. Nah. Tapi makhraj ni ya buku satu dia main ulat-ulat. Nah, ulat-ulat. Itu ajar banyak lagi. Ajar 2-3 ikut alif ba ta ba alif ta ada gitu ya tukar-tukar gitu ya tukar-tukar ni nah kita khomcam kita main khomcam nah kita khomcam ni ya khomcam nak seram ni kak nah kalau khomcam budak ya ada nambah dah khomcam kok seram dah ni dia itu sikit kena usaha sikit nah ya main khomcam waktu kata hidup dengan Quran khomcam lambat habis kita nak waktu ya lah khomcam lambat habis umur 100 tahun dah ni nah tak nyanyuk lagi nah tak nyanyuk teruk lah nyanyuk sikit-sikit nah dah hanya umur 100 tahun dah kat 100 tahun nah kita lah ni umur 60 ni yalah dah nah dah lepas tu kemudian baris dia baris Quran ada 3 ya pak
ada baris atas, ada baris bawah, ada baris depan, satu huruf mati. Tiga tu ya, empat tu ya. Baris Quran. Nah, baris atas, baris bawah, baris depan, huruf mati. Nah. Ah, baris mati maka kita hari ni masuk baris dua, buku satu kita ngaji dah. Nah, ngaji dah buku satu kena huruf, kena makhraj dengan baris atas. Nah, kemudian ngaji buku dua. Buku dua dia tekan baris atas, baris bawah, baris depan dengan panjang. Dah. Huruf mati lah, huruf mati. Huruf mati panjang. Alif mati, wa mati, ya mati. Itu buku dua. Nah, buku dua. Bila baris atas, kena dah buku satu ni. Baris depan, baris bawah. Baris bawah dengan baris atas. Ya, pelik. Baris bawah dengan baris depan. Nah. Lepas tu, huruf mati mudah dia panggil. Huruf mati ni ada dua cara. Huruf mati mudah, huruf mati susah. Ada mati mudah, mati susah. Dah. Dalam buku dua tu, dia ngajar huruf mati mudah dulu. Dia tugas huruf mati mudah. Alif mati. Ba. Alif. Baris atas. Ba. Ya mati. Ba. Baris bawah. Ya mati. Bi. Ba. Baris depan. Wa mati. Bu. Tu buku dua. Tu buku dua. Nah, siapa ngaji buku dua, buku satu, insyaAllah dah. Siapa tak ada lagi, mula bulan ni Ramadan insyaAllah. Nah, jangan nanti lepas Ramadan. Karena bulan Ramadan ni bulan berkat. Pak mula bulan berkat insyaAllah. Nah, itu tajwid secara ringkas. Kita nak rakyat tak boleh tu dah. Tajwid dah tu, bangun tu. Nah, lepas tu berhati tu, tak kena berhati banyak. Nah, bagi atas, bagi bawah. Kau bagi depan. Kau mati. Itu ya.